Salam semua, kita bertemu lagi dalam reaction drama bersiri tak diri tu milik aku episod ke-44. So jom kita tonton. Mama pun risau juga Arif, tapi kita kena kuat. Kita kena tunjukkan yang kita ni betul-betul dah insaf. Kita sayang dengan dia tu ni. Tapi dah insaf ke no? Okay. So ceritanya Datin tu dah insaf ke belum? Tapi Zarif tu nampaklah sejak kemalangan tu apa, girlfriend dia pun dah tak ada jumpa dia. Kesian pula dekat si Zarif ni. So tengok pada gaya si Zarif ni, bolehlah nampaklah keikhlasannya. Tapi tapi mak si Zarif ni saya tak pastilah. Macam yang saya sebut dalam episod sebelum ni, Dian mula trauma dengan kejadian yang pernah berlaku. Jadi pada korang, adakah Dian bila dia ingat balik apa yang Zarif dah buat tu, dia akan nak bagi ruang pada Zarif? Sebab benda yang Zarif dengan mak dia buat tu memang tak boleh diterima. Dia akan lah ada digempuk pinggan sampai pecah. Itu salah satu adegan dalam drama Melayu yang tak pernah terfikirlah. Mungkin Maya Munah pernah buat macam tu kot dekat Bazura. Adegan yang brutal lah, betul-betul torture lah. Tapi berbalik semula kepada drama ni, saya perasan pacing dia agak drag jugalah. Agak macam tak berkembang sangat. Dia macam main kat situ je. Main kat Dian Zarif aku main. Mula main dengan memori implant yang mula kembali mengingatkan perkara-perkara buruk yang telah berlaku pada watak utamanya. So yang membuatkan kita rasa macam benci nak tengok drama ni, benci nak tengok apa Dian balik kepada Zarif semula. Sekian.